Penyebab orang itu kena azab karena satu. Penyebab orang itu diusir oleh Allah karena satu. Yo, roksudunubi. Bukan roksudunubi. Roksudunubi. Coba diulang. Roksudunubi. Roksudunubi. Ini pepatah Arab. Raksud dunubi al-kadibu. Raksud dunubi al-kadibu. Raksud dunubi al-kadibu. Raksud dunubi al-kadibu. Induknya dosa, induknya dosa adalah dusta. Adalah dusta. Induknya dosa, induknya dosa adalah dusta. Maka pernah dengar kan doa yang saya ajarkan ke kawan-kawan yang kita belajar sama-sama? Apa doanya? Ya Allah, bersihkan hati saya dari penyakit munafik. Terus? Bersihkanlah amal soleh saya dari riya. Bersihkan juga lisan saya dari dusta. Munafik, riya, dusta. Bahaya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Allahumma tahhir qalbi wa a'mali minar riya, wa a'mali minar riya, wa lisani minal kadhib, wa lisani minal kadhib. Ya Allah, ya Allah, bersihkanlah, bersihkanlah hati saya dari penyakit munafik, hati saya dari penyakit munafik. Ya Allah, ya Allah, bersihkanlah amal soleh saya dari riya, bersihkanlah amal soleh saya dari riya. Ya Allah, ya Allah, bersihkanlah, bersihkanlah lisan saya dari dusta, lisan saya dari dusta. Ini tolong sampaikan ke guru-guru TK, SD dan lain-lain, wajib dibaca semua murid, santri dan juga guru termasuk para sekolah. Ya, dalam instruksi. Foto, posting, paskas, wajib baca. Sebelum ngantar beras, sebelum ngedit video cap, multimedia cap, print, panjang di ruang kerja. Jadi SOP. Ente sebagai ketua di situ ingatkan kawan-kawan yang lama kita berdoa. Tapi yang sharing perjana, paskas perjana dan lain-lain, ingatkan. Bang Sigit di SD bang cetak dulu, perlu dikasih arahkan dulu tapi supaya orang tidak salah baca. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa a'mali, pakai hamzah ya karena tidak bisa dicatat di itu, wa a'mali minar riya'i walisani minal kadhibi. Itu harokat lengkap ya, belum ketik di print, kata-katanya persis kayak gitu. Bila perlu di semua ruangan, di MTC, Baripan, semua pasukan, di mana, di Roti Gempul, di geria MTC, di Baitul Mamcat, wajib ada. Di rumah bang gimana bang? Boleh jadi doa bersama. Tiga itulah yang harus kita minta perlindungan sama Allah. Penyakit munafik, riya sama dusta. Ini pelajaran hari ini kawan-kawan. Perbedaan antara azab dengan ujian. Jadi jangan cepat-cepat GR. Belum tentu itu ujian.